Kembali di Cara 1001, pada video kali ini saya akan berbagi dua emblem wajib yang harus dibeli saat menggunakan Martis Jungler ya, atau menggunakan emblem sawi. Dan dua item tersebut adalah mentahan corset helmet yang oranye ini dan guardian helmet. Setelah kalian membeli dua item tersebut, kalian bebas mau item damage atau item tank lagi, menyesuaikan dengan musuh kalian ya. Seperti ini contohnya, saya MPP di rank, bukan di klasik atau custom ya. Dan ini adalah rekaman atau replay saya saat menggunakan Martis, bagaimana saya farming supaya cepat menyelesaikan dua item tersebut. Kalau menggunakan Martis, kita wajib rusuh ya, atau agresif mencuri buff-buff musuh atau jungle mereka. Invincibility. Di sini karena saya dapat maniac, jadinya item pertama saya sudah selesai ya. Ini adalah item wajib pertama, yaitu mentahan cursed helmet, kemudian OTW ke guardian helmet. Setelah item Guardian Helmet jadi, kalian bisa membeli item Hunter Strike damage atau item defense menyesuaikan dengan hero musuh. Dan build Martis dari saya, nantikan video lainnya.